kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Halo guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini tuh gua pengen main Hyperlunox ya. Gua ingin keluar dari zona nyaman gua karena gua biasanya tuh selalu kayak takut dan lain-lain gitu ya. Nah, aduh sebenarnya agak gemeteran ya tangan gua teh, tapi enggak apa-apa. Masuk aja. Mana sih Isle Jungle? Buset dah. Isle Jungle ya. Oke, Hyper kita musuhnya Leomord, guys. Aduh, nangis. Okay, jadi I would like to remind every XP user ya, kalian jangan dulu dah pakai ini. Kita pakainya ini guys, damage region. Nah, wow, gila. Orang-orang tuh pada berani main jungler gitu. Like, how could you guys? Gua tuh tidak memiliki keberanian sebesar itu untuk jadi jungler. Eh Franco, daripada lu begitu, mending lu bantuin gua dah. Please bantuin gua dong. Ah! Gak usah pakai ini ya, gak usah pakai retri ya, nanti aja retrinya guys. Enggak. Aduh, gue sekarang lewat mana ini guys? Gue mau ngambil ini dulu, masalahnya. Selena gede banget ya areanya ya. Oh itu yang di buff juga ya ternyata. Wow gila. Eh anjing ya, nggak dapet lagi setan. Eh dapet gak sih? Dapet, tapi bukan gue. Udahlah nggak apa-apa wir. Sepatu mana? Okidoki. Kita farming aja sampai mampus guys ya. Soalnya teh, ya itulah namanya juga jungler, bejir lah. Cok, takut tapi nggak apa-apa. Sebenarnya gue tuh selama tolong ada itu guys, ada lele. Kita farming aja dulu, udah jangan terkecoh. Farming aja dulu, itu cuman mancing itu mah. Apalagi sih itemnya coy. Ya gua kan udah dikasih dan di itemnya. Oke, kita nih langsung tar. Mana sih orang-orang? Astaga, ya Allah, yang satu ngejauh, yang satunya dibash ya kan? Kayak mana, Cok? Woi, beli genius. Ini ada yang mau bantuin gua ngebuff dada. Paling kesel kalau ngomong aja tuh belibet kayak gitu, anjing. Ini kita buff lagi, guys. Oke, tunggu. Kita langsung ungu aja ini, guys. Yang ngebuffnya lama banget soalnya, ampun dah. Kayak emang harus tapi ya guys, walaupun gua tuh takut dulu, gua tuh sering banget nge-hyper waktu Lunox baru rilis, percaya deh sama gua. Dulu gua sering banget nge-jungler, nggak bohong gua cuy. Ini goldnya yang mana sih bangsat? Woi! Anjing, merasa sial banget gua anjing. Ya apaan sih itu clothing yang aneh banget anjing. Get rid of the turtle? Seriously? Aduh, tolong ngambilin dulu tuh tainya tuh. Starlight Pulse. Aduh, wah mampus. Wah, anjing. Kok kalah sih warnanya anjing? Udah ngerti kan kenapa gue malas main hyper? Udahlah, yang lu pertaruhkan retri. Habis itu kalau lu mati duluan gitu jadinya cok. Aduh gak bisa gua dah, gua gak mau dah pokoknya hyper. Makanya gua kayak berani jadi klasik gitu. Turtle-nya udah lah gak dapet itu mah. Ya apa kata gue teh. Woi. Cici. Ya Allah gua miskin banget lagi kan. Udah deh gak bisa gua. Udah, gue gak akan pernah bisa kayak gini caranya, anjing. I just can't. Aduh, kena lele ya dia ya. Alamak. Alah. Ini ajar aja lah, udah.
mampus lu, flicker-flicker juga gak ada guna. Tenang, tenang, tenang. I can do this, I can do this. I can do this, I can do this. Let's take the buff ya. Pede dulu, pede aja. Tenang. Ikon gue gak bisa soalnya guys. It's kinda hard for me. Tapi gak apa-apa. Kita harus melawan rasa ketakutan ini guys. Kenapa sih recall-recall anjing, kesel gue. Gue yang kesel, liat lubang. Ya Allah Cici, gimana sih? Masa gue harus bantuin dia mula? Gigit. Nice. Oke. Aduh, kena lagi dong, anjing. Cau nih, malepe. Oke, kita yang dapat. Walau nggak pakai retri ya. Soalnya retrinya lagi celana dalam. Cool down, anjing. Jede, jangan lu orang pikir. Weh, nggak berani kan lu pada maju. Ada gua di sini yang mebein dia. Mana nih Selenanya sini. Ampus tuh sini, gua majuin lu. Astaga, ini apa ini, stun lama banget anjir. Gila lama banget stunnya, nangis. Aduh, takut, cabut. Abis beli Genius apalagi Dandy. Ya Allah, untung gua udah nanya sama Dandy, cok. Sumpah gua kalau spesialis item tuh gua serahkan kepada Dandy. Soalnya gua, otak gue kagak nyampe kalau item ini guys. Sumpah. Apa sih next item? Buku guys. Ayo buruan ke, lama banget. Astagfirullahalazim, lama banget. Kesel. Udah kita ke atas, kita udah mati memnya guys. Udah kita ke bawah lagi. Ini Selena nih jencek ya. Ini gua majuin lu, jencek. Aduh, nanti dulu aja lu pada anjing turtle. Ini gue mau ngajar si Cici ini. Dia kalah mulu soalnya. Tolol, kesel gue. Perlu gue kasih tutor gak pakai Cici? Udah 04 lagi. Anjing, mana ada item Cici kayak gitu, tai. Stop akan ke anjinganmu itu, cok. Ayo sini. Bantuin gue lah minimal maksimal, tai. Anjing. Nggak ada yang bantuin gua, cok. Mampus lu. Apa lu pada? Apaan nih orang? Woi, astaga, jadi cok. Langsung gua nggak kuning ya. Apa lu kok majuin gua? Sini. Tapi jangan Claude juga, anjing. Gue makin lama mikir kayak item Dandy ini sebenarnya bagus banget tau. Kayak kita tuh fokus sama cooldown sama mana. Karena kita bakal nge-spam. Weh, mati gak ya dia? Kok dia malah kesini dah? Lanjut buff aja. Astagfirullahaladzim. Walaupun dia ngatainnya Franco ya. Cuman gue yang gendut tuh juga tersinggung jadinya. Aduh ya, flicker lagi dia, coy. Cici, gue gebukin juga tuh orang. Gue kesel banget, dikalah mulu. Udah, pus. Pus, anjay. Woi, somebody pus. Astaga, recall anak anjing. Udah gede banget gue tuh. Udah gede banget gue. Semua orang recall mulu kerjanya, bisa gak sih? Jadi kalian tuh jangan salah ini ya. Salah katra ya. Gue tuh mau teman, mau musuh, gue tuh pasti kesel kalau dia recall. Ah ya Allah, gue juga sekeselnya sama musuh tuh ya. Biasanya tuh kalau emang dia udah kayak anjing banget, baru tuh gue recall-recallin ya kan. Atau emang dia duluan recall-recallin gitu. Mati dah sih Cici, musuh, syukurin. Gak tau juga sih, ternyata dia selamat kan. Plot twist, alamak, lama banget farmingnya, cok. Woi, Sini, aduh udah jadi lord lagi. Siapa yang mau gue majuin nih, anjing? Where the fuck is everybody? Aduh, gue mau ngambil itu, cok. Alamak, jencek. Getter dong, gue sendirian nih. Oh iya, ada mereka di belakang, guys. Sini, ayo. Oke, nice, gue yang dapat. Kenapa nih gak digigit? Kan, gue kanyet. Ya, gue tunggu ya. Astagfirullah, liat clean-nya. Lihat clean-nya.
Ya Allah, bisa gak sih gue tenang gitu? Lama banget lagi Lunox jalannya, coy. Lama banget lagi nih, Paramis kagak bisa nge-kill clean anjing. Padahal kan Paramis sakit. Oh, tapi ini ya, Paramis itu kayak harus ini, guys. Harus rame, entah minion, entah musuh, biar dia cepet gitu. Ah, lama banget anjing farmingnya, cok. I'm saving the retribution. Astaga, kaget, ada lele tem. Aduh, Franco, gimana sih? Ah, maaf. Game good game kan lo. Claude, anjing, syukurin lo. Ih, pada flicker mulu anjing, musuhnya pada flicker semua sih. Nih. Mampus lu, mati lu semua bekanyet. Woi, sini lu Selena. Udah lord sini. Woi. Tar. Ayo lord. Ini gua udah berasa main rank nih. Ha, tahu nih malam. Tar, bentar. Apalagi itemnya? Apa gue pakai Holy ya? Karena kata Dandi item ini kalau musuhnya tanky banget. Jadi biasanya masih gue kayak kombinasi, cuman item utamanya tetap di awal. Sepatu mana, genius, terus buku. Itu harus banget menurut gue. Karena sekarang itu Luno ini mainnya cooldown. Gue lupa harus diambil anjing cok. Ya gak sih? Gue udah gak ada buff lagi nih. Udah gue pede banget bang lu ini. Aduh, gua ngambil buff dulu nggak ya? Ayo majuin lah, woi lecau nih malam. Bay, ya kena lele, ya Allah, lama banget lagi lele. Astaga, lelenya lama banget. Ini tim anjingnya ya, bentar aja gua sekali aja gue mati, langsung mau comeback tuh situasinya tuh. Terus juga kita pakai item kayak gini tuh gak bisa Ruby Dede, guys. Udah tolong semua, lama banget ngekillnya, kesel gue. Udah tahu lu pada nyawanya di gue. Lu pada temin gue lah. Anjing, kena lagi lele pada buta emang semua orang. Alamak, itu Selena flickernya kayak gak ada cooldown, anjing. Buat teh rasanya pengen mengamuk. Ya ampun, ini tim cek, kenapa sih? Ya tadi gue di awal kayak agak-agak ini ya, agak-agak loyo gitu. Ya El, ini ada Leomord nih. Wah anjing. Weh, aduh gue takut banget lagi. Oke, jangan takut guys, sudah maju saja asal ada timnya. Gua berani, gua kalau gua sendiri juga gua nggak berani. Ayo mampus lu. Ini emang Lunox rusak sih menurut gua. Wah, recall dulu guys. Astagfirullahalazim. Tenang guys. Ini kita mau nge-lord jadinya nih. Udah lord lah. Kalau nggak mau nge-lord, gak apa-apa, siksa aja. Franco, lu jangan. Aduh, gua kena lele, coy. Gua kena lele, anjing. Duh, kena lele. Ntar tunggu. Astaga, ini lele ganggu banget dari tadi. Udah lelenya kena tai lagi. Buruan, babnya mana? Lama kali, gak ada rasanya pula. Alah. Mati yo. Kenapa nih? Mana Claude-nya? Claude-nya mana, anjing? Duh, takut lagi gua. Udah. Udah yuk. Nah, kita live steal dulu dah. Ya, nah. Mampus, langsung hilang kan? Sini lu, cici.
Mampus lu Cici, godlike gue. Mampus lu Selena, bekanyet. Lu mati gak lu bekanyet, mampus. Hah, gila. Oh my god. Ya gue gak percaya, gue hype. Ya gimana ya, aduh. Kalau gak urusan Lord mah gak apa-apa, kayak biasa. Ini tuh yaudahlah. Ya guys ya, oh my god, damage gue 40%. Oh my god. Okay, guys. Udah segitu dulu aja, sumpah. Gue capek teriak-teriak. Sian mas video guys, bye-bye.